Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini Budi Prabowo dari Jalur Bonsai yang berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban akan mereview bahan-bahan yang ada di tempat kami sendiri ya. Jadi tempat kami ada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, atau dari Google Map bisa langsung diketik, jadi nanti akan muncul alamat kami. Nah, ini bahan-bahan yang akan kita review satu persatu nanti. Nah, ini bahan-bahannya sudah kami siapkan. Sudah kami siapkan semuanya ya untuk bahan-bahan yang akan kita review. Tapi nanti insya Allah tidak semuanya ini. Nah, ada banyak koleksi kami yang kemarin juga sebagian sudah terjual ya. Sebagian sudah terjual dan ini masih ada sisa yang kita tambah dengan produk yang baru. Jadi akan kita review ulang gitu. Ini bahan-bahan yang ada di tempat kami sendiri ya, di Jalur Bonsai yang berada di Desa Rengel. Ya, ini bahan-bahan yang akan kita review nanti. Ada mustam, ini juga mustam bagus. Serut. Nah, ini juga serut pada sudah subur ya, kemarin kita review soalnya belum subur, mungkin kurang menarik ya. Ini iprik yang sudah bagus kayak bunjin ini juga sudah subur kondisinya sekarang. Dan ini ada mustam, ini ada asam jawa, dan ini ada aki besi. Aki besi ini nanti bisa kita potong sedikit-sedikit biar pohonnya lebih jelas. Dan bahan-bahan kami sendiri kemarin ini yang masih ada stok ya, di sini ada rukem, rukem atau bogo seharga 100.000 dan lain sebagainya. Dan ini ada wahung, kemarin juga gagal booking dengan kode 1968 ya, harga cuma 100.000 rupiah. Juga ada mustam dan lain sebagainya. Di sini juga ada bagus sekali ini pohon serut ini. Serut seharga 150 ya dengan kode 1972. Nah, ini. Tampilannya sudah pada cantik pohon-pohonnya. Dan ini mustam bonggol besar kayak mame ya. Nah, barang kayak gini cuma dengan harga 100.000 ini sangat-sangat murah sekali. Dan di sini juga ada pohon iprik. Iprik neping. Ori di atas batu ya. Dan ini juga ada pohon sisir dengan harga 200.000. Dengan keringan yang luar biasa. Nah, pohon sisir ini. Sudah kondisinya sudah subur. Ini ada mustam dan lain sebagainya. Oke pemirsa, bisa kita mulai dari kibesi ya. Mas Black bisa dibantu untuk ngangkat kibesi itu, ditaruh tempatnya biar kita putar untuk sekelilingnya ya. Nah, dan ini ada pohon apa di Mas Black ini? Saya dibantu sama Mas Black ini. Kibesi Pak. Kibesi ya. Iya. Ori. Ori di atas batu ya? Iya, ori di atas batu. Ori di atas batu, dan ini juga masih belum dipotong. Bisa dipotong sedikit-sedikit, Mas Black? Bisa, Pak. Nah, bisa dipotong. Ini bisa dipotong sekian. Segini? Nah, ini juga sekian. Biar kita reviewnya itu jelas nanti. Karakter pohonnya biar nampak ya. Nah, ini juga bisa dipotongin. Nah, ini. Dipotongin sedikit-sedikit. Biar karakter pohonnya muncul ya. Juga bisa dipotong sedikit. Nah, ini sekian. Nah, ini pohon kibesi ya, dan ini ori di atas batu. Ini pohonnya ini ada batunya gantung ini di atasnya. Ini nancep masuk ke dalam batu ya, Mas ya. Iya. Nah, dan kondisinya sangat subur. Ini gagal booking ya. Ini pohon ini kemarin sudah di booking terus batal ya. Jadi kita review ulang. Dan ini karakter pohonnya nempel di atas batu ya, neping dia. Dan batunya ori. Sudah kita set dengan pot ceper ya, gaya penjing ya. Dan kita tambahin sini ada tambahan pohon kecil juga sama ya. Sama-sama pohon kibesi. Dengan ketinggian kurang lebih berapa Mas ini? 50 Pak. Sekitar 50 ya. Dengan ketinggian sekitar 50 cm bisa dibandingkan sama anu. Dikil gini untuk belakangnya, nah untuk sekitar 2 kil ya. 50 ya. Iya. Oh,
Ibesi dengan kode 2035, harga cuma 600 ribu ya. Dengan karakter yang luar biasa, bisa diputar untuk pohonnya. Nah, ini untuk sekelilingnya pohon kibesi. Di batunya di atas itu antik ya, gantung ya. Nah, ini kita lihat dari dekat untuk pohonnya nempel ya, neping. Dan ini batunya menggantung. Unik, unik sekali. Dan ini kita tambahin dengan pohon kecil kibesi ori di atas batu juga. Jadi ada dua pohon ya. Ada dua pohon itu dengan harga cuma 600 ribu rupiah. Nah, istimewa, cakep sekali. Pohon kibesi dengan ketinggian kurang lebih sekitar 50 cm. Panjang pot 50, sudah dilumut juga ya. Nah, sudah dilumut juga. Nah, oke, sangat bagus. Kita lihat ke pohon berikutnya. Nah, dan ini ada pohon asem Jawa ya. Asem Jawa kondisinya subur atau disebut Tamarindus indica. Ini hasil dongkelan. Ini kakinya juga bagus ya, dengan kode 2036, harga cuma 150 ya. Nah, ini pohon asemnya. Nah, pohon asem Jawa untuk ketinggian kurang lebih sekitar berapa Mas Brek? 40, Pak. Sekitar 40. Untuk besarnya batang ini bisa dibandingkan. Nah, untuk besarnya batang bisa dibandingkan sama lengannya Mas Brek. Lebih besar dari lengan ya. Ini bisa dikelilingkan untuk kaki-kakinya ya. 2036 ya, pohon asem Jawa. Nah, ini kelihatan sekali. Nah, ini kelihatan sekali akar-akarnya. Karakternya bagus. Nanti ini kemarin subur sekali, jadi langsung dipotongin ya. Langsung dipotongin supaya nanti pengemasan di packing tidak meribetkan ya. Nah, 2036, harga cuma 150. Pohon asem Jawa. Nah, dan ini ada lagi pohon mustam ya. Mustam original di atas batu ya. Dengan ketinggian berapa Mas? 35, Pak. Ya, sekitar 35 ya untuk ketinggiannya. Untuk besarnya batang bisa dibandingkan sama lengannya. Nah, besarnya batang kurang lebih selengan ya. Dan ini ori di atas batu ya ini. Ori di atas batu dengan kode 2037, harga cuma 250. Nah, ini pohonnya nancep di batu ya. Ya, pohon mustam terkenal dengan karakter ketuaannya ya. Dan dia ori di atas batu, sudah dilumut, sudah lama ini. Musim penghujan kemarin dilumut pohon ini ya. Sudah, ini juga termasuk salah satu yang gagal poking. Pohon mustam dengan kode 2037, harga cuma 250.000 ya. Sudah bisa dikirim beserta potnya. Nah, ini keadaan sebenarnya dari pohon ini. Nah, ini pohon mustam dengan harga cuma 250.000. Nah, dan ini ada pohon apa ini Mas Brek? Ini pan, ipre Pak. Ipre atau orang sebut panggang ya. Iya. Nah, kakinya bagus ya. Bagus Pak ini kakinya. Kakinya ini. Nah, belakang juga ada kakinya. Kakinya muter ya. Muter ini. Muter keliling kakinya. Pohonnya juga bagus karakternya, dengan gaya bunjin ya. Dan sudah ada pengawatan, sudah diwiring. Nah, pohon ipre dengan kode 2038 ya, harga cuma 150. Kaki bagus, gaya bunjin. Dan ada perbandingan pohon kecil nanti di depannya gitu. Jadi cakep sekali. Pohon bunjin dengan gaya seperti ini dengan harga cuma 150.000. Sangat-sangat murah ya. Langsung aja WA di nomor kami di bawah video ini. Dengan saya sendiri langsung jalur bonsai. Dan ini ada pohon apa nih Mas? Amplas Pak ini. Dan ini ada pohon amplas ya, dengan gaya yang unik ya. Gayanya kaki tiga ini. Gaya bunjin juga ya.
Wih, luar biasa untuk atasnya, dan perantingannya juga sudah oke. Kondisinya subur ya. Ya, ini tunas-tunas baru pada numbuh semua. Sangat-sangat subur pohon amplas dengan kode 2039 dengan harga cuma 150.000. Nah, untuk ketinggian pohon ini kurang lebih sekitar 50 cm. Ya, gayanya unik sekali. Pohon amplasnya. Pohon amplas seperti ini dengan harga cuma 150.000, sangat-sangat murah. Murah banget. Nah, dan ini ada lagi pohon apa nih mas? Ini pohon serut pak. Pohon serut ya? Iya. Wah, batunya di atas ini batunya? Iya, di atas nih. Posisi batu di atas ya, dengan kode 2040 ya, harga cuma 200.000. Dan ini juga ada keringannya yang luar biasa. Nah, untuk pohonnya juga sudah cakep ya, sudah berbentuk ya. Jadi istilahnya nyunggi watu ya untuk pohon ini. Nah, karakternya juga bagus. Dengan harga cuma 200.000. Sangat-sangat murah sekali dengan kode 2040. Istimewa, cakep. Nah, dan ini ada lagi mas ya, pohon serut ya ini ya, serut di atas batu original ya. Kalau kita lihat dari agak jauh kayak gini. Nah, dengan kode 2041 ya, harga cuma 250. Ini sudah komposisinya sudah enak banget, sudah juga sudah dilumut juga ya. Untuk ketinggian mas ya, coba ketinggian 35, sekitar 35 cm ya. Nah, ini pohon serut unik sekali. Pohon seperti ini dengan harga cuma 250.000 ya. Jadi sangat-sangat murah ya. Sangat-sangat murah dengan kode 2041 ya. Cakep sekali pohon serutnya. Nah, dan ini ada pohon kecil yang unik ya. Untuk ketinggiannya, Mas. 20, Pak. Sekitar 20 cm ya. Wih, ini kecil tapi unik ya, di atas batu ya. Dengan kode 2042, harga cuma 150.000. Nah. Ini pohonnya ya. Nah, ini pohonnya keluar dari sini. Tembus ke batu sana sampai ke depan. Nah, pohon serut dengan kode 2042, harga cuma 150.000. Dan ini ada pohon mustam ya, pohon mustam yang sangat-sangat bagus. Sudah tahapan cutting ya untuk pohon ini. Sudah tahapan cutting. Kondisinya sangat-sangat subur. Kakinya juga bagus. Dengan kode 2043, harga cuma 400.000. Dan di sini ada batunya yang nyelempet ini, tambah bikin unik ya untuk pohon ini ya. Untuk ketinggian pohonnya mas kurang lebih 25. Sekitar 25 cm ya untuk ketinggian pohonnya. Nah, kita lihat sekeliling untuk pohon mustam ini. Wih, cakep. Nah, dari sini alurnya lebih jelas ya pohon ini. Bagus sekali. Dengan harga cuma 400.000 ya. Pohon ini kemarin dulu kita bandel dengan harga 500 ini. Kita turun lagi ya harganya. Mustam sudah komposisinya sudah bagus. Dan tinggal melanjutkan saja. Nah, dan ini ada lagi pohon mustam ya. Mustam yang antik ya. Nangkering di atas batu ya. Dan juga ada yang dari sini keluar dari dalam batu ini.
dengan kode 2044 ya, harga cuma 250.000 ya. Untuk ketinggian pohonnya, Mas? 35, Pak. Kurang lebih sekitar 35 ya. cm ya. Nah, kita lihat sekelilingnya. Nah, pohon ini terus dikelilingkan, nanti kita lihat dari dekat. Mustam unik ya. Dan kita lihat dari sini ya, pohon utamanya dari sini masuk ke dalam batu. Nah, dan ada yang masuk ke sini. Nah, ada yang masuk ke sini dan dia keluar dari dalam batu sini. Tembus ya, jadi luar biasa unik sekali pohon ini. Nah, pohon ini unik sekali dan karakter batunya juga cukup bagus. Sangat bagus, Mustam 2044, harga cuma 250.000 ya. Nah, itu tadi bahan-bahan yang kita review tadi, sudah kita siapkan di sini ya bahan-bahannya, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang lain. Insya Allah besok-besok kita bisa review ulang, atau bisa juga japri ya, bisa dijapri pohon mana yang sekiranya dikendaki. Nah, oke, terima kasih pemirsa sudah mengikuti kami, Budi Prabowo dari Jalur Bonsai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan selalu ikuti video-video kami selanjutnya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.